Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengapresiasi inisiasi yang dilakukan pemerintah dan DPRD Jawa Barat untuk membuat Raperda Pekerja Migran Indonesia. Raperda tersebut merupakan raperda pertama di Indonesia terkait pekerja migran. Diharapkan dengan adanya raperda dapat melindungi pekerja migran Indonesia. BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membuat Raperda PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Beni mengatakan Raperda PMI merupakan terobosan yang revisional dan juga progresif karena merupakan raperda tentang PMI yang pertama di Indonesia. Beni menambahkan Raperda PMI yang saat ini disusun diharapkan bisa menjadi pilot project dan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BP2MI Beni Ramdhani usai menerima audiensi dengan Pansus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat didampingi Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat di gedung BP2MI Jakarta. Jawa Barat dan juga DPR mengambil langkah pertama yang belum dilakukan oleh Pemda dan DPRD provinsi ya lainnya, yaitu menyusun sebuah peraturan daerah tentang pelindungan kepada pekerja migran Indonesia daerah asal Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project, kemudian dicontoh oleh Pemda lainnya, DPRD lainnya untuk segera sebagai bentuk antisipasi terkait pemberlakuan Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Ketua Pansus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmat mengatakan, audiensi yang telah dilakukan dengan BP2MI telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Raperda PMI yang tengah digodok oleh Pansus 6, khususnya mengenai pemberangkatan pekerja migran secara legal, pemberian pembinaan dan pelatihan untuk pekerja migran dan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. Hasbullah juga menambahkan dengan adanya Raperda PMI ini, Pansus 6 pun mengharapkan tingkat kesejahteraan dan perlindungan PMI akan lebih meningkat, jumlah non-prosedural dan ilegal semakin berkurang, dan pemberdayaan ekonomi purna PMI di Jawa Barat akan lebih meningkat. Dengan perda ini kita berharap tingkat kesejahteraan dan perlindungan PMI akan lebih meningkat, dan jumlah yang dan non-prosedural, jumlah yang ilegal itu akan menjadi berkurang. Ya, dan pemberdayaan ekonomi purna PMI juga di Jawa Barat akan lebih meningkat, sehingga mereka keluar dari itu hanya mencari modal. Setelah punya modal, mereka berusaha di Indonesia, tidak berulang kembali lagi ke luar negeri gitu. Karena harus ada pembinaan dan pelatihan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.